Penyu adalah kura-kura laut atau dalam bahasa Latinnya disebut testudines. Merupakan salah satu spesies asli jenis penyu yang ditemukan di semua samudra di dunia. Hewan yang sudah ada sejak zaman Jura ini memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki dalam air. Ada 7 jenis penyu dan 6 jenis diantaranya terdapat di Indonesia, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Hanya saja yang masih bisa kita jumpai di Pulau Jawa seperti Bali, Paloh, dan kota lainnya, yaitu hanya ada jenis penyu hijau dan penyu sisik. Sayangnya saat ini jumlah penyu semakin menyusut. Dan ancaman yang paling besar bagi penyu adalah pemburuan penyu dan telur penyu. Tujuannya untuk dijadikan aksesoris atau dijadikan hidangan. Setelah menggali informasi, kami akhirnya bisa bertemu dengan seorang pemburu atau yang biasa disebut oleh mereka penggemar. Seorang pemburu telur penyu, namanya yang kami samarkan menjadi Emar. Sudah 3 tahun belakangan ini, Emar menjadi pemburu telur penyu di Pantai Ujung Genteng. Setelah berhasil meyakinkan Emar, tim kami akhirnya diizinkan ikut berburu di pesisir pantai. Wajah Emar sengaja kami samarkan karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kenapa memilih menjadi penggemar? Sebenarnya tidak ada yang memilih untuk menjadi penggemar. Itu hanya alasan ekonomi saja. Kita kan di satu sisi kebutuhan kita harus memberi makan anak, istri. Saya pribadi sadar bahwa ini adalah tindakan yang legal, bisa dibilang seperti itu. Terus, kenapa saya tetap masuk atau menjadi penggemar? Karena saya juga merasa bahwa dari pihak pemerintah yang menguasai area baik itu konservasi atau tempat lainnya, itu saya melihat masih ada kecurangan-kecurangan daripada mereka. Seperti itu, makanya kita berani masuk ke wilayah atau ke daerah konservasi di mana penyu itu bertelur. Pemburuan itu tak mudah. Kami harus melewati karang dan juga hutan yang lumayan lebat. Setelah lama kami menunggu, akhirnya kami pun menemukan penyu yang sedang bertelur. Dan Emar pun mulai melakukan aksinya. Emar begitu mahir dalam menjalankan perburuan itu, karena kegiatan ini sudah sering dilakukan olehnya di setiap malam hari. Penyu biasanya bertelur di malam hari, dikarenakan pada siang hari penyu sangat sensitif terhadap cahaya. Berapa pendapatan penggemar? Kayak telur. Kalau pendapatan bisa dibilang nggak tentu ya. Contohnya malam ini saya dapat sekitar 22 liter telur. Nah, ini juga tadi sebagian saya cuma ini dari petugas ya, itu apa namanya, kelengahan petugas. Alhamdulillah ini malam ini saya dapat 22 liter telur. Biasanya berapa harga jual telur penyu? Tergantung musim, ketika musim telurnya
ketika musim penuh bertelur kurang, itu biasanya relatif lebih mahal. Bisa mencapai, kalau dari saya ya, dari saya pengeluar atau dari masyarakat, kita jual kan ke pengepul. Dari pengepul itu terima sekitar harga 4.000 sampai 5.000 rupiah per butir telur. Gitu. Biasanya yang berminat dengan telur penyu ini? Kebanyakan sih bukan masyarakat sini, kebanyakan karena ini kan wisata, daerah wisata juga, jadi banyakkan dari Jakarta, dari Bali, dari kota-kota sekitarnya yang bermain ke sini, berkunjung ke sini, biasanya mereka tahu ada tempat peneluran penyu, biasanya mereka pesan kepada penjaga-penjaga villa di mana mereka menginap. Di pagi hari, telur-telur penyu hasil dari buruan pelaku pun kemudian Emar jual kepada pengepul. Namun, karena penyu adalah hewan yang dilindungi, transaksi pun dilakukan secara tertutup. Biasa buka barang, Mak. 52, itu kan orang hitung dulu lah. 5.000 lah. Kemana-mana 5.000 aja. Berang ke itu ya? Kemana ya? Ke laut ya. Ke pulau itu ya, ke 110 ya? Ya, siap. Tuh. Mana ya, ya? Ada kiri ya, Bu? Langsung pulang. Siap. Ya, enggak. Penyu dan telur penyu di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Jadi dengan statusnya dilindungi tersebut untuk semua jenis yang ada di Indonesia ya, itu semua orang tidak diperkenankan melakukan pemanfaatan baik itu bagian tubuh dan turunannya gitu. Jadi penyu itu punya status tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali ya untuk atraksi wisata, untuk penelitian itu nggak masalah. Tapi pemanfaatan secara ekstraktif itu dilarang karena akan menyangkut hukum pidana yang ada sebagai statusnya menjadi apa hewan dilindungi seperti itu. Secara umum, data populasi peneluran penyu di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dimonitor oleh WWF Indonesia bersama pemerintah di beberapa pantai peneluran penyu utama di Indonesia seperti di Jamur Subamedi, Papua Barat, di Paloh, Kalimantan Barat, di Sangalaki, Kalimantan Timur, di Perancak, Bali, serta di Pangumbahan, Jawa Barat. Saya dari Tangerang, saya lihat iklan di Instagram jual aksesoris dari penyu ya, Mbak? Iya.
kembali lagi dengan review kipas Goyo. Ini ada customer order. Kipas Goyo busur ukuran 20 cm. Kami menemukan berbagai akun online shop yang menjual aksesoris dari bagian tubuh penyu. For your information, yang namanya motif itu gak mungkin bisa sama semua ya. Tapi yang pastinya kita selalu kasih yang terbaik. Dan tim kami berhasil menghubungi salah satu e-commerce yang menjual berbagai macam aksesoris dari penyu. Halo, selamat sore. Halo, sore. Dengan All Shop. Iya, benar. Dengan siapa ya? Ini saya Vivi dari Tangerang. Mau tanya-tanya boleh? Boleh. Mbaknya kan jual aksesori dari penyu. Kira-kira ini barang-barangnya itu ready atau pre-order ya? Mbaknya untuk nyari barang apa ini? Gelang atau apa? Campuran sih, Mbak. Untuk souvenir apa? Gitu. Oh iya, kebetulan sih kita ready. Oh, ready. Ya. Kalau untuk gelangnya ready berapa pieces, Mbak? Oh, untuk gelangnya kita hanya ready 100 pieces aja. 100 pieces? Iya. Oh gitu. Kalau misalnya saya kan mau pesan sekitar 500-an nih. Kalau untuk campuran kayak gelang, cincin gitu, itu berapa lama ya nantinya? Oh, kalau untuk masalah campuran, banyak berapa pieces tadi? 500, sekitar 500. Iya. Kita mungkin bisa PO-nya sampai setengah bulanan. Setengah bulan? Iya. Gitu. Tidak hanya e-commerce, kami juga berhasil menghubungi penjual aksesoris penyu di media sosial lainnya. Halo, selamat sore. Iya, sore. Dengan... Iya, gimana? Iya, saya dari Tangerang. Saya lihat iklan di Instagram. Jual aksesoris dari penyu ya, Mbak? Iya, iya. Ini boleh nanya-nanya? Oh, boleh. Iya, ini yang dijual itu barangnya ready atau pre-order ya, Mbak? Ada yang ready. Mbak, kalau sempat kita lagi di ini loh, di apa, di Balai Kartini. Oh, Balai Kartini Jakarta? Di Kuningan. Oh, lagi ada pameran gitu atau gimana? Iya, iya. Oh, gitu. Sampai kapan ya, Mbak? Sampai Sabtu. Itu barangnya semua ada gitu, semua jenis aksesorisnya gitu? Ada beberapa. Ada apa aja tuh, Mbak? Yang di pameran? Ada. Ya, yang seperti di IG. Nanti kalau misalnya nggak ada, yang foto-foto di IG, jangan lupa aja. Gitu. Keesokan harinya, tim kami pun bergegas mendatangi bazar yang sedang berlangsung di daerah Jakarta Selatan. Setelah sampainya di lokasi, tim kami melihat toko si penjual tersebut dan mencoba menanyakan barang apa saja yang mereka jual. Ada mutiara, ada penyu. Ini harganya berapa, Bu, kalau yang kayak gini? 1,3, Mbak. Bazar seperti ini membuktikan bahwa praktek penjualan aksesori dari penyu dilakukan secara terbuka. Padahal, menjual apapun dengan memanfaatkan bagian tubuh penyu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Menurut data dari WWF yang kita dapatkan, angka penjualan secara online meningkat di setiap tahunnya. Di tahun 2015 sampai 2017, penjualan aksesoris melalui akun Instagram mencapai 3.870 aksesoris. Dan di tahun yang sama, penjualan aksesoris dari penyu melalui e-commerce mencapai 29.316 aksesoris. Untuk hal-hal yang memang aksesoris yang memang dari bahan penyu itu sebaiknya dihindari gitu ya. Karena kita sendiri punya prinsip begini.
Suatu penyu hidup apabila dinikmati secara wisata itu bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, ketimbang penyu yang memang dia mati, entah itu dimakan atau dimanfaatkan aksesorinya, itu yang menikmati hanya orang yang memang menjual dan memakai aksesori dan juga orang yang barangkali makan gitu ya. Alangkah lebih bijak penyu ini menjadi atraksi wisata sehingga perannya secara ekologis tetap bermanfaat, perannya terhadap ekonomi dan dinikmati oleh banyak orang, terhadap penyu yang memang masih hidup dinikmati oleh lebih banyak orang. Kalau di Undang-Undang Perikanan sendiri menganut bahwa ada sanksi denda minimal kalau tidak salah itu 250 ya atau ya 250 dan untuk khusus nelayan 100 juta gitu ya, atau nelayan kecil yang memang ditulis di kurang lebih kalau nggak salah pasal 100 di situ ada di penjelasan. Dilepas terus, dilestarikan. Tentu kalau tidak dilindungi atau dilestarikan gimana anak cucu kedepannya ya. Untuk melindungi dan menjaga populasi penyu dari kepunahan, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan konservasi. Salah satunya adalah Balai Konservasi Penyu Pengumbahan yang terletak di Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, disinilah penyu-penyu dan tukik dirawat oleh salah satu petugas yang ada di konservasi. Dari petugas menguras air kolam penyu, mengganti air kolam yang baru, hingga memberi makan pada penyu. Bila mana ada tamu, saya mandu tamu bawa ke ruangan tuki. Terus ada acara lagi yang sebagai tugas saya juga. Nah itu acara kalau misalkan paginya itu ada serah terima tuki dari teman saya. Di malam harinya, hampir tengah malam, kami baru berhasil menemukan seekor penyu hijau yang sedang menggali lubang untuk bertelur. Di saat proses menggali lubang, penyu akan menggali lubang seukuran dirinya. Penyu itu pun menutupi dirinya dengan pasir saat ingin bertelur. Lalu ia membuat lubang itu untuk telur-telurnya berdiameter sekitar sejengkal tangan orang dewasa. Penyu mengeluarkan telurnya sebanyak 50 sampai 150 butir, tergantung jenis penyu dan periodenya. Sekitar 1 sampai 2 jam kami menunggu proses lamanya penyu itu bertelur. Setelah penyu selesai bertelur, kemudian penyu itu menutupi telur-telurnya dengan pasir. Saat penyu telah turun ke laut, Pak Ocos dan rekannya segera mengambil telur-telur tersebut, menghitung jumlah telurnya dan dibawa untuk diserahkan ke petugas penetasan telur penyu agar aman dari ancaman predator atau air laut yang pasang dan lain sebagainya. Kalau penyu dia memaksa untuk bertelur, kalau dia katakanlah kebelat, ya gangguan apapun aja dia enggak peduli bertelur. Prosesnya dia sampai berlubang kecil juga sampai memakan waktunya hampir 30 menit. Tapi itu juga kalau memang ada sekat di bawahnya. Kalau ada sekat, contohnya seperti akar-akar, ada blokeng-blokeng, itu dia penyu nggak mau bertelur. Itu masa sensitifnya ya. Relatif ya, katakanlah normatif. Itu penyu di rata-rata 100. Bisa penyu
115 atau 120, bisa saja 80, ada aja. Ada, bisa. Yang 15 butir juga penyu bertelurnya. Telur-telur ini pun akan ditangkar ke dalam lubang yang petugas buat sekitar 60 cm. Jika telur lebih dari 100 butir, maka lubang akan digali lebih dalam lagi. Dan telur-telur ini akan menetas 2 bulan kemudian. Telur penyu itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, ketika si telur tersebut sudah datang ke ruang penetasan, sebelum kita menggali sarang buatan itu, kita harus pertanyakan dulu jumlah telur. Visi misi dari pemerintah Kabupaten Sukabumi yang lama maupun pemerintah provinsi masih sama, artinya ada dua yang harus kita capai. Satu sisi penyu lestari dan habitatnya, di satu sisi masyarakat pesisir di wilayah Balai ini bisa terangkat ekonominya melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap konservasi, seperti adanya ekowisata, ya, karena kawasan konservasi menjadi sebuah lahan atau destinasi wisata minat khusus. Dan di sore hari yang cukup cerah, banyaknya wisatawan yang ingin menyaksikan langsung pelepasan tukik di pesisir pantai Ujung Genteng. Tentu kalau tidak dilindungi atau dilestarikan, gimana anak cucu ke depannya, ya. Terima kasih. Tukik harus dilepas saat matahari redup atau pada malam hari, karena karakternya yang sensitif terhadap cahaya dan demi mengurangi resiko bertemu dengan predator. Ketika matahari terbit, tukik ini pun berharap dapat mempertahankan populasinya tetap hidup serta menjadi bagian dari pesona pantai pengembahan Ujung Genteng.